Berbeda dengan Johan yang hari-harinya diisi dengan hanya mengurus anak-anaknya di rumah. Baru pulang kerja, sibuk amat. Chattingan sama siapa? Orang kantor. Orang kantor. Mau kemana lagi? Mau pergi lagi? Ada acara di desa. Banyak juga ya acaramu ya? Ya kan aku sibuk, nggak kayak kamu. Ya udahlah, kamu urus aja tuh makanannya anak-anak ya. Urus anak-anak dengan benar. Terus masalah bang gimana nih? Untuk kesekian kalinya, Johan menagih janji. Janji Maria yang akan memberikannya modal untuk bisnis jika Johan rela meninggalkan pekerjaannya dulu. Aku udah dapatin janji aku ya, tapi dengan satu syarat. Tabungan sama ATM biar aku yang pegang. Ini uang buat usaha, bukan buat foya-foya. Siapa juga yang pakai buat foya-foya? Aku tuh tahu kamu gak bakal bisa ganti. Ya udah kalau gitu, ATM-nya